Seperti biasa lah, kamera ini ada masalah kayaknya. Di rekaman pertama dia selalu error, hang. Jadi ada beberapa menit yang gak kerekam jadinya. Terus pak? Pedas. Apa halnya pak? Ini sambalnya. Tadi Jogi sudah bikin doa. Doanya sebutin jauhkan kami dari virus corona, katanya amin. Terus sore ini pedas pak? Kita ada menu. Menunya? Menunya masih di telur bulat goreng sambal pakai terong. Terong juga pakai tempe goreng. Seperti itu. Pakai terong. Gak selera juga makan kalau ada gitu. Maafkan. Semoga bisa menjauhkan kita dari virus corona. Jangan kita aja, seluruh dunia lah. Percuma kita aja. Permatian orang. Mau siapa mau mana lah. Enggak nyampe apa? Wabah virus corona belum ini yang mematikan. Dari yang semuanya. Dulu abad ke-14 orang tahu juga abad ke-14. Orang. Dengan juga kita. Orang. Penyakit ini dibilang Black Death. Baru itu terkena di tikus atau kutu. Banyaklah orang mati. Itu mah kenang-kenang. Tapi ada yang obatnya. Dari mana orang... Pak tahu abad ke 14 memang ya Pak? Gak tahu Pak. Tahu dari mana? Makan. Kenapa? Jogi nengok YouTube-nya atau dari baca-membaca dari apa? Baca-membaca. Tak juga Jogi ya? Mana maksudnya kan Jogi? Sama Jogi? Iya. Kita masih sangat bersyukur saat ini kita masih bisa menikmati makan seperti ini walaupun kita tidak ada kegiatan Mas, untuk mencari. Di 2020 wabahnya SARS, di wabahnya itu 2012. Semuanya kita tahu abad ke-14 itu berarti 1400 tahun ya. Ini ada makanan. Biasa yang bikin mama. Mana kok enggak itu kok? Makanan apa namanya ini? Makanan kok. Makanan irit. Irit. Program mengiritkan. Stay at home. Ini bukan program irit. Karena di dalam satu masakan itu sudah berbagai macam-macam. Kalau irit itu cuma tempe aja di sambal. Itu membedakan irit dengan variasi makanan dalam satu masakan. Semuanya mak tahu. Kenapa lah Jogi hanya masih 1 sendok? 2 sendok, 3 sendok. Padahal abad ke-14. Biar Jogi tahu abad ke-14 orang yang dulu Jogi seumuran sekarang sudah besar. Cepat kan? Sudah mati lah. Entahlah. Dia lama kali itu abad ke-14. Tahu Jogi. Agak ada pedas-pedas ya. Ini ya sambal. Sambal. Kasih itulah. Dia tambah. Siapakah yang pencorot nanti? Aku udah makan apa? Terong. Terong kan sayur. Ya. Jadi kalau terong ini kita potong-potong tebal, rasanya tepung. Kurang nikmat. Maknya sudah kocos-kocos. Kalau bang, potong tipis-tipis, digoreng, disambal, rasa terongnya ini. Rasa terongnya ini hampir menyamakan dengan daging ayam. Itu kalau menurut saya.
Ah, rumah ini. Sumpah. Lebih kali mau ini. Sayang. Bang. Bapak kira daging ini, rupanya enggak. Apa tadi? Oke, langsung. Bikinlah kuahnya itu, Bang. Tenggelamkan kayak yang tadi. Terus kita aja. Habis itu juga gitu, cuci muka ya. Dia tahu Bapak, Black Death itu kan siapa yang mengobatinya itu? Orang yang terkenal, yang dia sudah dipanggil adalah Topeng Gaga. Pas dia memberi obat, dia tinggallah Jogi sendiri. Minum obat akan pasiennya itu, baru dia pakai Topeng Gaga supaya menghindar dari apa aroma tidak sedap dari apa pasiennya. Kayak gini lah dia. Ayolah, Jogi sudah sendiri. Ayo. Kasih kaldunya lah itu, lonongkan lah biar bisa tertelan. Wah, jangan. Udah. Nunggu itu kaldunya tuh. Wah, apa bakute? Iya. Ya, bangke, bayangkan lah. Manu itu sore pak. Manu. Air mana air minum? Tinggallah Jogi sendiri dalam penantian panjang seperti biasa. Jogi ini mana? Ini apa nih? Jipang pintar suka dia kan Jipang. Seperti biasa atau kita harus nonton mukbang dulu? Enggak, mana lah selera? Terima. Nah ini sih paling enak. Ada seleranya dikit. Padahal tempe kita pun sudah habis. Enggak, tempe tinggal 3 lagi. Nanti menunggu giliran yang belakangan makan. Eh Bang ya. Dengan telur. Bukan telur ya. Maksud saya telur. Telur. Kalau telur itu pandangan sisi negatifnya aneh nanti. Kita dengar. Telur. Satu biji lagi. Eh Bang. Namanya kalau telur itu mengarah ke mana? Ayam. Entah. Ayam kalau sudah sore tetap juga berkokok ya. Dia kaget. <kaya. laughs> Coba Bang. Masih kita tinggal segini lagi. Sampai mau makan, ayo. Datang ke rumah Jogi. Malas. Tapi tunggu aman-aman dulu ya. Nanti Mama cekis masakan yang seperti ini. Tak mau. Ayo Bang. Tugas Jogi sekarang ada waktu Jogi sekitar 3 menit ke 4 menit lagi menghabiskan nasi satu piring yang sisa di depan itu. Ayo. Dimulai sekarang. Sip. Start. Angka 12 ini. Iya, start. Yes. Jadi Mama mau cerita, kalau dulu ya kan Jogi, waktu Mama sebesar Jogi, kalau udah kekenyangan, pasti Mama bilang gini, 3 sendok sama Bapak, 3 sendok sama Mama, 3 sendok sama Abang, 3 sendok sama Kakak, 3 sendok sama Adik. Jadi semuanya itu risk. Sehingga yang di sini turun. Itu cara dulu. Apakah kalian-kalian pernah mengalami seperti ini? Ayo Bang, ayo Bang. Tuh kayak gini baru kok disimpan belum habis Jogi. Dia enggak makan lagi. Oh, enggak lagi. Ayo Bang. Tinggal sisa lagi berapa lagi nih Bang? Memangnya pedes sekali nya, perasaanku enggak ada pedes. Dia tuh kan gara-gara habis demam itu kan jadi agak meletek-letek di sini jadi merasa kayak sariawan gitu. Iya Bang. Iya, aduh. Pecah-pecah bibirnya. Lah. Ciri kasih Jogi makan seperti ini, guys.
Nah, di sini ini tetap gembung. Kalau enggak di sini gembung, di sini sebelah gembung. Itu dia itu. Dibiarkan di situ lama. Menggembung sebelah. Sebelahnya lagi kosong. Jadi cuman nih kalau dibikin video mukbang. Lama lah. Satu jam lah bisa siap satu piring ini. Satu bungkus aja 10 menit. Durasi 10 menit. Kayak mana mau 5 bungkus limpul. Hampir sejam. Tinggal waktu jogi 2 menit lagi. Ya guys, tadi banyak makan enggak? Tadi biasa lah jogi. Biasa aja, tapi tambah ya. Mulai pagi, siang, berapa malam, sore. Tidak. Kalau kan tiga udah sini, Pak. Iya, cepat kan. Dua kayaknya kan. Mulai dari umur 1 tahun sampai dia bisa makan sendiri, tetap juga paling lama siap selesai makan. Di kayak gini cuman jangan pakai kena itu kasar. Pakai kaosnya itu, makanya kaosnya dibilang lembut loh guys, jadi gores-gores. Tongkap Pak Bles. Tadi Jogi ada kasih kakak jus wortel. Jogi minum ya. Berarti Ultramik habis lah ya? Enggak, belum. Masih ada. Apa? Ultramik. Ultramik, mi. Ultramik. Ultramil. Ultramik, mak. Ultramilk. Ultramil. Ah, masih ada untuk salah aja nih yang Bapak ngomong pengucapannya beda. Yang benar. Ultramilka. Ultramilk. 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 Itu udah burung sore itu datang. Ntar lagi udah gelap lagi tadi. Ntar lagi gugur lah siapa itu? Itu ayam. Di sini sudah menunjukkan pukul 6 sore. Biasanya pukul 6 sore ini berdatangan akaronit. Satu menit lagi juga bu, ya mang. Nanti Rongit membawa kawan-kawannya kemari lo, ditengok kita sini makan-makan. Hah? Rongit. Siapa Rongit? Nyamuk. Aku satu menit lagi udah lewat ini. Terus yang bengkak mulut Jogi ini. Iya kan? Makan pun kayak gitu, gak sopan. Bukan. Dia gak ngunyah, dibiarkan. Iya kan? Dia ditelan-telan ya. Nanti 3 biji ini, nanti nasinya. Bagaimana kayak gitu? Yang udah kenyangnya Jogi. Iya. Kalau Jogi makan kayak gini di Jakarta, Pak Dede ketawain lah. Jogi. Kalau orang di Jakarta makan kayak gini, ada dua. Sebelah apa garpu di sini apa? Sendok. Ditekan, tek makan. Udah lewat Jogi aku, bagaimana ini durasi? Semua sama Jogi durasi. Dulu kemarin kita bisa cepat Jogi makan. Kita makan apa kemarin itu lauknya? Makan dia cepat. Apa coffee box? Cepat dia makan coffee box. Enggak gara-gara coffee box. Si Jogi ini kan karena perut rasa sakit ini. Kemarin apa yang Jogi makan-makan ini bisa coba? Goreng. Oh, mie. Oh iya. Harus ramennya. Iyalah. Iya. Iya. Makan ramen lah kita sekali-sekali. Iya. Sekarang pun bisa. Makan pagi. Makan pagi untuk besok. Gak perlu pakai nasi. Coba dulu. Udah pernahnya kita sekali. Kok jangan sok-sokan? Sakit perut mau nanti. Mau sakit kemana? Kan berbarikin cepat lah. Tengoklah itu burung itu udah. Udah senang-senang. Udah dipanggil mamanya dia. Pulang katanya. Burung berkicauri ya dia. Senang jadi tidak merasakan covid kan. Pulang kita. Entah. Masih ada ini satu sendok lagi waktu 6 nih. Mas mana kita? Nilai butir sebutir atau nilai luhur sebutir nasi. Waktu di retret ada di situ dibuat ini jenya. Nilai luhur sebutir nasi. Kalau datang suster dilihat nasi satu pun marah itu, apalagi setetes air di gelas. Itu mengisahkan hidup disiplin. Makan secukupnya. Berarti tidak boleh kita makan berlebihan. Boleh mak tambah. Iya, tetapi kita harus bisa menakar itu. Iya. Dan akhirnya. And the last. Mantap. Minum ini masih dulu. Ada ini. Duh, kan kawan bukan mak masih ada itu kan. Ah, bayangan ini itu ku bilang. Minum kembang ya. Kumur. Bijak kali aku.
Aku Hardis selalu. Ku ingat momen-momen yang kayak gitu. Hardis. Karena Hardis kan. Kalau apa? Hardis kakak. Iya. Jawablah pertanyaan ini. 1 ditambah 3 abad berapa? 4 abad. Hah? Betul tuh. Enggak halu. 13 abad. Suka mau? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Eh, gua mata TV. Dadah. Jangan bilang. Jangan bilang halo. Bapak suka gitu ya, Bang? Iya.